Ya, kami lapar teman-teman, dan di situ ayah sudah mau mencari makan yang enak, mau mencari nasi untuk kita makan, dan nanti malam kita akan berjuang lagi. Sementara kami menghidupkan lampunya pakai mobil karena di sini kami tidak tahu, kirain ada listrik gitu, ada yang bisa di loswat, ternyata itu bukan rumah orang, itu adalah sekolah TK. Jadi terpaksa kami harus memakai lampu dari mobil. Caranya gini teman-teman, jadi lampu kecilnya kami lepas, taruh di atas mobil. Jadi mobilnya ini bisa kita hidupkan dari sini. Ini yang kita hidupin teman-teman loh. Tuh, hidup dia tuh. Kita matiin, mati dia. Nah, begitulah cerita anak pasar malam, harus bisa serba bisa ya. Walaupun kita posisinya sekarang ada di hutan. Di hutan gelap ya teman-teman. Jadi apa boleh buat, kita hadapi dengan ceria saja. Oke, selamat malam dan sampai jumpa lagi di pasar-pasar tradisional di Indonesia berikutnya. Mudah-mudahan lancar ya. Makan. Iya loh masalahnya. Oh iya. Lepai masalahnya. Mau pakai sambal pecel. Sambal pecel. Makan darurat. Ya. Ya. Langsung nikmatin. Tempoyak namanya teman-teman. Tempoyak. Asli Jambi. Enak. Tegas ya. Tempoyak ini teman-teman, ikannya pedas, sambalnya terbuat dari durian. Benar-benar aneh. Tapi untuk orang lapar ini sangat enak. Tempoyak. Ikan rasa durian. Yang pertama kali
yang ngerasain ini pasti aneh rasanya. Tapi untuk biasa mungkinnya enak banget rasanya. Soalnya rasanya kayak durian banget. Pedas, manis. Asam. Dan aroma duriannya keras banget. Teman-teman harus nyoba. Dan untuk Bapak Sandiaga Uno, katanya mau bentar lagi mau ke Jambi, harus nyobain juga ini Pak, Pak Sandi. Duren, ikan duren khas Jambi, sangat unik. Yang bunyinya ini bisa di pi, ya. Gantau ya, lagi berusaha. Tang di mana tang? Dalam ya. Tang di sini. Mana? Di payung. Lagi berusaha menghabiskan.